skip. Halo. Kenapa nge-skip? Baru ngomong. Hah? Kak Ari bukan. Siapa Kak Ari? Ya, ada kok. YouTuber. Bukan. Siapa? Kak Ari siapa? Ya udah seperti itu. Mungkin itu hanya khayalan. Khayalan. Kau berhayal sama Kak Ari. Kamu berhayal apa sama Kak Ari? Enggak. Kayaknya Kak Ari juga suka berhayal tentang kamu. Kamu lo? Ya, gimana? Kamu namanya siapa? Namanya Ayang. Ayang? Baru ketemu udah suruh manggil Ayang, gimana sih? Baru ketemu, minimalnya tahu nama asli dulu lah, nggak usah manggil Ayang dulu. Cuma tiga huruf. A, Y, A, udah saja. Ang. Enggak. Oh, Ayang, sakit kamu? Apa? Kamu sakit, Ayang. Kamu sekarang di kosan? Iya. Terus kamu cerita apa maksud nyari itu? Oh, gak apa-apa. Kemarin ketemu juga. Sama siapa? 2 minggu yang lalu. Sama si Ari itu? Iya, Ari Untung, tau gak? Oh, Ari Untung. Oh, tahu. Kalau yang sekarang kan Ari Apes ya? Iya. Kamu tinggal Ari di... Buntung. Ari Buntung. Astagfirullahaladzim. Kamu tinggal di mana? Tinggal di rumah. Oh, bukan di jembatan? Bukan. Biasanya sih Sabtu Minggu di jembatan. Sabtu Minggu di jembatan? Nomaden misalnya. Di sana ngapain? Di jembatan? Kalau di rumah terus bosan, Son. Oh, bosan? Di jembatan itu minum teh gelas. Teh gelas. Sama makan sukro. Parah. Apa sih? Oh, enggak apa-apa. Oh, kamu di jembatan setiap malam minggu? Sabtu minggu. Biar apa? Biar cepet kaya. Kok gitu kok kaya? Emang di jembatan nyari apa? Nyari tebar paku. Maksudnya kamu mangkal di sana? Enggak, kalau itu terlalu vulgar. Kok jembatan mana mangkalnya? Jembatan apa aja nih? Pokoknya yang ada jembatan aja. Oke. Kamu tinggal di mana emang? Maksudnya di daerah mana? Di Jawa. Oh, Jawa. Jawa mana? Jawa, coba. Jawaban dari doa-doa aku. Amin. Enggak amin deh. Kenapa enggak amin? Enggak tahu, amin. Kenapa enggak amin? Aku nge-like di sana ya? Enggak. Aku nge-like di sana ya? Delay gak? Enggak. Maksudnya kok masih delay, mendingan kita pindah ke Instagram. Waduh. Kenapa waduh? Bahaya bro. Oke, kamu di Jawa. Di Jawanya sebelah mana? Jawa tuh luas loh. Iya, Jakarta juga termasuk Jawa. Jakarta juga termasuk Jawa. Bandung Jawa juga. Betul. Kamu Jawanya di mana? Di Jawa. Aku tebak Jawa ya. Tengah. Jawa Tengah, Jogja. Sejak kapan Jogja Jawa Tengah? Aku geografi bener, aku jelek banget geografi asli. Aku enggak tahu mana Jawa Tengah, mana Jawa Timur, mana Jawa Selatan, enggak tahu.
Gak ada Jawa Selatan. Oh gak ada, oke. Semarang. Semarang. Yo, benar. Benar. Oh kamu di Semarang. Takut banget. Takut kenapa sih? Belum aku samperin udah takut gimana sih? Semarang, Semarang bro. Anak Semarang. Anak Semarang. Kamu lahir di sana atau emang kamu ada kuliah di sana? Lahir, lahir, besar, tumbuh dan berkembang. Oh, kamu lahir di Semarang, besar di Semarang. Nanti lama kamu hidup sama aku. Enggak sih. Kalau ternyata jodoh kamu aku gimana? Putar balik. Putar balik kemana? Ke aku lagi? Enggak lahir lagi. Segitu buruknya ke aku? Enggak. Bercanda, bercanda. Kamu umur berapa? Tebak. Tebak-tebak aja deh pokoknya. Kamu kelihatannya udah kuliah. Di atas 20 tahun lah kemungkinannya. Betul. 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 22 lah. Betul. Beneran? Betul. Oh, 22 tahun. Udah kerja atau masih kuliah? Iya, kuliah. Jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen. Kenapa ngambil manajemen? Biar karena biar bisa manage keuangan kita nanti. Iya sih. Betul. Itu salah satunya sih. Oh, oke, okay. Salah duanya apa? Salah duanya adalah privacy. Kok privacy pula? Kok privacy pula? Biasanya orang-orang yang ambil manajemen itu, dia tuh sebenarnya tuh gak mau kuliah, cuman dipaksa kuliah, jadi ngambil yang gampang. Manajemen, bener gak? Siapa bilang gampang? Gampang? Aku lulus lama. Aku ini, manajemen tuh kan paling gampang memang buat ini, buat lulus, bener gak? Iya, cuman gak gampang. Semester berapa sekarang? 7. Hah? Lagi nyusun skripsi dong berarti ya? Ya. Udah nyusun atau belum? Udah. Sudah, Pak. Udah. Udah bab berapa? 4. Oke. Okay. Sangat sebentar lagi bukan? Sebentar lagi apa? Lulus. Sebentar lagi selesai deh, bukan lulus. Belum sidang. Kalau udah bab 4. Bapak tuh udah selesai berarti dong? Udah, tinggal kesimpulan. Tapi semuanya kan kalau seandainya kita skripsi itu kan bab 1 kita harus direvisi, bab 2, bab 3. Udah. Ya kan? Nah, ya, tapi yang bab 4 itu masih jalan. Kenapa enggak ngerjain sekarang? Ini tuh sambil ngerjain sebenarnya. Coba lihat. Tapi udah ditutup. Jadi udah males ya? Udah, sumpah tadi udah ngerjain, sumpah. Iya, aku percaya. Makanya kamu kan gak ngomongin aku karena ngerjain skripsi kan? Waduh. Aku percaya. Aku Waduh. Aku pengertian kalau kamu sibuk ngerjain skripsi. Aku ada kabar juga gak apa-apa. Terima kasih atas pengertiannya. Terus kamu? Makasih, hah? Makasih. Sama-sama. Terharu aku. Terus kamu skripsinya, sidang skripsinya kapan? Sidang kemungkinan Januari, kemungkinan. Enggak ding, kalau nggak sih Desember, Januari. Kalau dilancarkan, berarti kalau nggak Desember, Januari. Terus habis itu Februari, wisuda. Kamu pas wisuda butuh ini nggak? Hai. Dua apa? Butuh pasangan gak? Kamu ada kok. Siapa? Ayah dan ibu. Ya kan kamu harus ada pasangan yang lain biar nanti frame kamu gak kosong. Aku berangkat nih kalau seandainya kamu butuh pasangan. Kebetulan tuh di undangan tuh membawa orang tua aja sih udah cukup sih. Jadi kayak gak ada. Orang tua aku maksudnya? Boleh kalau mau ikut. Boleh kok, boleh banget. Beneran? Boleh.
Oh, kamu udah siap orang tua kamu ketemu sama keluarga aku? Siap. Siap lah. Kamu agak jauh dikit dong, kelihatan muka kamu aslinya. Nah, stay di situ, jangan terlalu dekat. Nanti kena cium loh. Tuh, kesini lagi. Jangan ditutup mulutnya. Wadaw. Gawat, gawat. Terus kamu rencananya habis lulus mau ngapain? Habis lulus mau lanjut S2. Ngapain? Capek, capeknya capek kuliah doang. Justru itu pengen capek. Orang tua nyuruh kayak gitu? Enggak, diri sendiri dong. Oh iya. Yeah. Kamu rencananya ngambil jurusan apa nanti? Ambil psikolog. Kok gak nyambung? Gak apa-apa, nyambung dong. Nyambung. Manajemen ke psikolog gak nyambung. Kenapa kamu sambung-sambung aja? Kenapa kamu gak S1-nya ambil psikolog? Disambung-sambungin aja. Oh, oke. Okay. Oh, jadi kamu mau minatnya di bidang psikolog? Tapi tuh manajemen sama psikolog tuh nyambung, soalnya kalau manajemen tuh ada MSDM, sumber daya manusia. Oke. Okay. Itu kan menyangkut pada kenapa seseorang itu mau bertahan kerja. Itu kan nyambung deh. Iya, ya bisa sih. Walaupun gak banyak, cuman nyambung. Betul. Tapi kan jarang orang bisa dari manajemen itu larinya paling ke... Apa ya kalau S2-nya ya, manajemennya? Manajemen juga. Manajemen juga paling. Betul. Kalau ngambilnya S2 psikologi, S1-nya kenapa psikologi aja lagi? Enggak, soalnya waktu S1 aku merasa mentalku sudah kuat. Ternyata pas ngejalanin gak kuat, jadi kita belajar tentang mental seseorang. Enggak, bercanda. Pusing gimana? Gak nyambung. Gak nyambung. Serius aku bingung, maksudnya gimana? Aku gak ngerti serius, maksudnya gimana sih? Jadi. Oke. Okay. Sebelum kuliah tuh mentalnya aman gitu. Setelah kuliah merasakan banyak tekanan. Jadi kayaknya perlu dibelajar tentang. Kamu kalau banyak tekanan itu berarti kamu butuh orang yang bisa support kamu, yaitu aku. Oh, sudah ada. Ayah dan ibu sudah ada, itu sudah cukup. Jangan. Nambah-nambahi beban. Jadi aku beban hadir di sini sekarang. Ini topiknya. Topiknya apa? Pacarnya nelfon. Baru aja kenalan 10 menit dari telepon pacarnya. Bukan temanku. Angkat dulu lah. Temanku. Iya, ada temanku. Sama. Oh, ada teman kamu di situ. Halo? Halo? Jangan-jangan lagi teleponan. Oh, kamu sekarang gak kos atau tinggal di rumah? Kos. Kenapa gak kos juga? Orang tua kamu di mana? Nah, ini aku lagi di kosnya temanku. Oh, nginap di sana? Enggak. Ya iyalah. Udah malam bro, udah jam 12. Jadi orang tua kamu nanti bakal, orang tua kamu tinggal di Semarang juga tapi? Semarang. Berarti gak jauh kosan itu ke tempat keluarga kamu? Enggak, 20 menit. Ah, oke. Terus kamu tahu dari mana? Aku kok tahu aku streamer atau youtuber? Dah tahu dari banyak dong. Dari siapa? Banyak sekali. Kita pernah ketemu sebenarnya. Kapan? Karena saking banyaknya kamu pasti lupa. Tapi aku mengingatnya. Aku gak pernah ketemu sama kamu selain aku pas mimpi indah. Waduh, mimpi buruk nih. Mimpi indah. Jujur aja gak apa-apa. Yaudah, mimpi basah. Apa? Mimpi basah. Sebentar. Maksudnya aku waktu itu pas bangun-bangun ternyata AC aku mati. Makanya basah, keringetan. Hot, iya. Yeah. Kamu gak bisa diem ya? Diem kenapa sih? Gerak. Menariknya kagak jelas. Hah? Udah. Kamu bisulan? Enggak. Terus kamu kuliahnya di universitas apa? Di Universitas Unika. Unika tuh mana ya?
Unika tuh di daerah mana Unika ya? Kepanjangan dari apa Unika? Universitas Katolik. Ah, kamu Muslim kan? Muslim. Oh oke. Okay. Jadi di Universitas Katolik itu banyak Muslim juga? Banyak lah. Kenapa? Dapat temanku. Temen kamu lah abis mabok. Enggak, lagi berantem. Sama pacar ya? Enggak, sama emaknya. Iya, oh. Sama pacarnya dong. Berantem kenapa? Ya dia lagi enggak tahu deh. Pacarnya satu kampus. Iya, satu kampus. Ah, kalau ngerepotin mah udahlah, bubarin aja. Pacarnya katanya pacarnya sibuk parah. Oh, kenapa sibuknya? Aku tahu pacarnya. Omahnya reporter parah. Reporter parah maksudnya apa? Enggak apa. Dia lagi tidur sebenarnya, cuman ngomong. Maksudnya reporter parah apa sih? Oh, wawancara. Oh, wawancara dia di TV. Wawancara di TV. Astagfirullah. Enggak, dia udah topik yang lain dong. Hah? Yaudah kamu yang ngasih Taufik deh, buruan. Taufik dan Hidayah. Iya, kasih yang Taufik, cepetan. Taufik. Topik. Gak aja. Sejak kapan jadi YouTuber? Aku gak ada topik. Aku gak ada topik saya. Coba, kamu kan anak psikologi. Kamu tahu kan kalau sebenarnya kamu ada pasien ke kamu, itu kamu harus nanya sama dia gimana keluhannya, gimana kamu nanti permasalahan apa di hidup kamu. Kamu harus nanya kayak gimana gitu. Keluhannya? Gimana? Karena bukan pasien, otak aku normal. Aku bukan pasien. Terkadang orang tuh pura-pura normal untuk kelihatan enggak apa-apa, padahal sebenarnya kenapa-napa. Oh, oke. Okay. Berarti kamu bisa ngebaca pikiran aku kan? Oke. Okay. Aku suka nih. Ya udah. Kamu baca apa yang aku rasain sekarang? Apa yang aku pikirin sekarang? Pasti kamu muak, capek. Enggak. Lelah, ngantuk, lapar. Enggak. Salah semua, berarti enggak cocok deh. Orang enggak bisa jadi psikolog. Orang dipikirin aku cuman kamu kok. Waduh. Bahaya banget, Nami. Tolong aku, Nami. Tolong aku. Nami, lucu banget namanya Nami. Kayak karakter One Piece. Nami, sini dong ngobrol sama aku dong, Nami.